kemarin aku gak push rank. Jadinya sekarang ngantuk banget deh. Eh Besai, aku lagi sebel banget nih. Nih lihat nih, di dahiku lagi ada muncul jerawat tau. Ih Besai, kamu lagi beruntusan ya. Itu banyak banget loh. Besai, jangan kayak gitu dong. Malu banget deh ada jerawat. Ya udah kalau kayak gitu nanti pulang sekolah anterin aku beli acne patch ya. Oh, yang kayak tompel itu ya Besai? Oke. Ih, bukan tompel Besai. Itu loh alat penutup jerawat gitu yang ditempel di muka. Padahal bentuknya lucu-lucu loh. Tapi kok kamu bilang itu tompel sih? Males deh. Udah teman-teman, jangan ada yang ribut lagi. Itu gurunya udah kelihatan loh mau jalan ke kelas ini. Aduh, itu kan guru yang suaranya kecil banget itu kan. Aduh, dari belakang malah kedengeran suaranya. Makin ngantuk deh nanti. Tono, jangan tidur. Iya Tono, cepet bangun. Kelas kita lo udah mau mulai. Iya. Aduh, ribut banget. Kalau kayak gini mana bisa tidur. Selamat pagi anak-anak. Gurunya ngomong apaan sih Bud? Mana aku tahu. Iya Bu, ada suruh apa ya? Selamat pagi anak-anak. Oh, ngomong selamat pagi doang. Selamat pagi Bu. Sebelumnya ya, tapi ibu mau duduk dulu sekarang ya. Ngomong apa lagi tuh barusan ibunya Put? Mana aku tahu gurunya ngomong apaan, orang kecil banget suaranya. Makanya kamu jangan ribut. Kalau aku diam aku tidur. Ya udahlah, aku tidur aja lah. Tono, malah tidur. Lihat deh Bestai, ibunya aja jalan lama banget. Iya wajar Bestai, namanya juga udah umur. Kira-kira umur ibunya berapa ya? Kayaknya hampir sama deh sama umur mbahku di kampung. Bukannya mbah kamu udah meninggal? Maksudnya umur mbahku sebelum meninggal lah Bestai. Oh, kirain. Teman-teman jangan ribut ya. Nanti ganggu teman-teman lain yang mau belajar loh. Oke, Budi. Ibunya bentar lagi kayaknya palingan juga mau pensiun, Besai. Jangan ribut, Besai. Kan tadi Budi udah bilang buat jangan ribut. Ih, iya deh. Baik, anak-anak. Jadi ibu akan mulai ya pembelajarannya. Baik, Bu. Budi, emang ibunya bilang apa? Kayaknya bilang pelajarannya mau dimulai sekarang, Desar. Oh, gitu. Oke deh. Aduh, ini kapan sih mulai belajarnya? Ini mau mulai kok, Bestai. Tau dari mana kamu, Bestai? Emangnya kamu bisa dengar? Enggak, aku naik sama Budi. Iya Bu, silahkan. Apa ini ibunya tuh Put? Mau minum katanya. Kalau sakit ya pulang aja Bu, gak usah ngajar napa. Tono, kamu udah bangun? Bangun aja ini mau tidur lagi kok. Si Tono mah molor mulu kerjaannya. Segar sekali rasanya air ini, apalagi ini pemberian anak ibu. Anak ibu memberikan ini
ibu kemarin. Kalian semua sudah mengucapkan hari ibu di hari ibu kemarin. Ibu saya kerjanya ibu rumah tangga, Bu. Hah? Emang gurunya ngomong apaan? Kok tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu, Bestai? Sudah, Bu. Loh, Budi kok jawab udah? Emang ibunya nanya apa? Ibunya bilang kalian udah ngucapin hari ibu ke ibu kalian belum? Oh, gitu ya, Bud. Sotoy banget, Sari. Jadinya gak nyambung, kan? Sotoy. Ih, Tono diem dong. Aku lagi malu nih. Iya, Tono tiba-tiba bangun udah ketawa aja. Lagian Sari tuh tiba-tiba teriak. Aku jadi kebangun, kan? Mana sotoy banget lagi. Permisi, Bu. Saya keluar kelas ya, Bu. Besai, kamu mau kemana? Ih, Tono sih, baru bangun udah cari masalah. Besai, tunggu! Bu, saya juga mau keluar, Bu! Besai! Loh, kok jadi aku yang salah sih? Kenapa dia ketawain aku di depan Budi? Bestai, dari tadi aku nyari-nyariin kamu tahu. Bestai, udahan ah nangisnya. Itu sampai tengesan kayak gitu loh, jorok banget. Aku sakit hati banget diketawain sama Tono. This is mental illness. Ya ampun, kamu ini kayak gak tau Tono aja deh. Udah yuk, kita balik ke kelas yuk. Iya deh. Nah gitu dong, baru ini namanya bestai aku. Tapi bestai, aku males deh balik ke kelas lagi. Loh, kenapa? Gara-gara Tono? Nanti aku bakal marahin tuh dia, gampang. Bukan. Lah, terus kenapa? Sekarang jam berapa? Jam 8.50. Bentar lagi istirahat nih. Ya udah, kita diem aja yuk di sini. Gak usah masuk ke kelas. Boleh juga tuh. Aku juga malas tahu sama gurunya. Teman, ada yang ribut, ibunya lagi menjelaskan. Aja gak denger apa-apa, Bro, dari sini. Udah, dimin aja ibunya ngoceh sendiri di depan. Nah, gitu dong, Tono. Kasian ibunya loh, udah mau capek-capek ngajarin kita. Tapi dari tadi juga kita gak denger apa-apa, kan? Jadi apa coba yang dipelajarin? Makanya gak usah ribut-ribut, biar bisa denger apa yang ibunya jelasin. Iya, dari tadi kayaknya dia cuma nyeritain anaknya doang deh, Bud. Anak-anak, kalau kalian ribut seperti ini terus, ibu tidak mau mengajar kelas kalian lagi. Udahlah, kalian belajar sendiri saja ya. Kalian harus buat tugas. Kerjakan buku halaman 50. Kerjakan hari ini, dikumpul besok. Oke, ibu sudah malas mengajar kalian lagi. Betul ibu. Maaf, Bu. Tunggu dulu, Bu. Ini soalnya banyak banget loh. Mana beranak lagi soalnya. 1A, 1B, 1C. Aduh, ini juga banyak banget. Gila. Bu, ini serius.
pingsan kita kerjain semua. Ya nggak tahu Ton, ini aku mau tanya tapi ibunya udah keluar. Nah yo Budi. Gurunya jadi ngambah tuh. Lagian yang dari tadi ribet kan kamu Ton. Hai semuanya. Kenapa nih? Kok pada gitu mukanya? Baru datang kalian. Bolos ya? Ngawur banget ngomongnya. Minta maaf dulu tuh sama Sari. Dia nangis tahu gara-gara kamu. Serius, Sar? Padahal aku cuma bercanda aja tadi. Ya udah deh, maafin aku ya, Sari. Dih, tumben nih seorang tuan minta maaf. By the way, gurunya mana, Bud? Gurunya udah keluar. Ya sih ngambek gara-gara kita ribut tadi. Makanya kita disuruh ngerjain halaman 50 terus dikumpul besok. Hah? Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!